Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Tani. Pada kesempatan kali ini kita membahas 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3 soal mengenai polinomial atau suku banyak. Nah, ini ada di pelajaran matematika untuk kurikulum 2013, ada di kelas 11. Oke, ini masih operasi yang sederhana, pengantarnya ya, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Oke, langsung saja ya. Oke, polinomial suku banyak ya. Nah, hasil penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan itu sebenarnya begini. Kita jumlahkan suku yang sejenis gitu ya. Nah, ini x pangkat 4, ini x pangkat 3. Jadi ini memang dasar-dasarnya aljabar ya. Nah, yang ini nih bisanya sama ini. Yang ini bisanya sama yang ini gitu ya. Nah, jadi ini x pangkat 4 nya nggak ada temennya, udah biarin aja. Ini sama ini habis, ini ketemu ini, tambah x, ini 1 nyisa sendiri. X pangkat 4 tambah x tambah 1 yang nanti. Lanjut kita nomor 2 ya, hasil pengurangan. Nah, pengurangan harus hati-hati oleh, nah ini sebenarnya ngetiknya nih salah ini. Pangkat 4 hasilnya kejeblos ini. Ini pangkat 2 nya juga kejeblos, hasilnya di sini tambah 6. Nah, gini, untuk pengurangan kita mesti ingat ya, ada 2 nih pengurangan. Pengurangan kalau ada kata oleh sama ada kata dari. Kalau oleh itu sesuai urutan, sesuai urutannya. Kalau ada kata dari itu harus dibalik. Jadi kalau hasil pengurangan ini dari ini, berarti ini di depan, ini di belakang, gitu. Lalu jangan lupa kalau pengurangan itu yang belakangnya harus kasih kurung, gitu ya. Jadi yang belakang harus kasih kurung. Nah, itu tipsnya buat pengurangan. Apa ini maksudnya ya? Nah, jadi gini, ini oleh ya, kalau oleh biasa aja urutannya, x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 6 dikurang ini ya. Nah, kasih kurung. Nah, min 3x kuadrat minus 2 ayun. Nah, jadi x pangkat 4 min 3x kuadrat tambah 6 min x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 2. Jadi kalau nggak dikasih kurung ya minnya nanti nggak diayun. Ini tuh sebenarnya anggap aja min 1. Ya memang min 1 sih, min 1 kali x pangkat 3 min, min kali min plus, min kali min plus. Nah gitu, yang bikin salah yang ini, karena nggak diayun, karena nggak ada kurungnya. Sekarang seperti yang pertama tadi, x pangkat 4 nggak punya temen, x pangkat 3 ada? Oh, nggak ada juga. Ya, minus x pangkat 3, min 3 x kuadrat, oh, ini dengannya habis nih. Ini dengannya habis, berarti ini ditambah 8. X pangkat 4 min X pangkat 3 tambah 8 iya. Satu soal lagi polinomial, operasi dasar ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke, sekarang perkalian, gimana ngejalan perkalian? Nah, ini ada yang menyebutnya perkalian pelangi capit kepiting. Jadi gini, ayun. Nah, tuh situ, lalu Ini sini. Yang mana dulu? Salah sebenarnya ya. 8 kali 2, 16. Ini biar rapi ya. 8 kali ini, min 8x. Ini kali sini, 8x pangkat 3. Ini ketemu ini, min 2x. Ini ketemu ini, tambah x kuadrat. Ini ketemu ini, min x pangkat 3. Oke. Sekarang, oh salah ya. Ini ketemu ini, x pangkat 4. Ya, ini x pangkat 4 ini. Ya, ini ketemu ini. Iya. Sekarang x pangkat 4 tahu depan, min x pangkat 4. Lalu 8x pangkat 3. Oke, lalu disusun gitu ya. Dari yang pangkatnya terbesar. Min 8 min 2 jadi min 10x. Ini 16. Min x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3 tambah x kuadrat 10x tambah 16. Oke. Oke, bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama.
Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap hari. Semoga berhasil semuanya.